Mario, atas keterangan saksi tadi, apakah ada yang tidak benar? Ada yang mulia. Yang tidak benar yang mana? Buka aja apa itu namanya? Yang tidak benar. Keterangan saksi mengenai soal kehidupan saya mewah di penjara. Keterangan saksi soal kehidupan saya di penjara mewah. Tidak, saksi tadi bilang tidak tahu. Tidak tahu, tidak cerita itu. Baik. Ada memang cerita, cuma tadi yang diceritakan, tapi untuk mewah enggak tahu. Ya, begitu. Ya. Apalagi? Lalu saya keberatan soal yang katanya saya mau nyelamatin Sen. Ayah saya yang bakal selamatin Sen, itu saya enggak pernah ngomong. Tidak benar. Itu tidak benar yang mau. Ya, terus. Satu, terus dua. Ada lagi? Cukup itu? Sama yang gitar di polsek ya. Oh tidak, gitar di polsek, jadi tidak ada apa yang gitar? Saya tidak pernah menyentuh gitar tersebut ya. Tidak pernah menyentuh gitar tersebut. Nah, itu. Lalu, kan tadi saksi mengatakan bahwa dari keterangan Saudara Rudi, saya mendengar bahwa ada yang main gitar tiga saksi orang. Cuma saksi Rudy tidak tahu siapa yang main gitar. Ya. Gitu loh tadi. Coba tidak ada, bertiga itu tidak ada yang main gitar. Tidak ada yang main. Ya? Tidak ada yang main. Tidak ada, sudah. Itu aja, masih ada lagi? Baik, saya selaku pelaku utama, saya ingin menyampaikan turut prihatin saya terhadap kondisi David saat ini. Dan saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya dari hati saya. Baik, terima kasih yang baik ya, untuk yang pertama dan kedua. Ya. Kalian pasti dah tahu lah kan, Medan itu salah satu surga dunia kuliner terenak di Indonesia. Makanannya dah pasti enak dan pengen lagi terus. Mulai dari duriannya, kwetiaunya, lontong malamnya, ada bolu meranti, ada juga teri nasi Medan. Bah, lengkap lah. Cerita lengkap, kita punya satu lagi yang paling lengkap. Cok, kalian install dulu the new PLN Mobile. Semua urusan listrik lengkap di handphone kalian. Mau pasang baru, ubah daya, lapor gangguan, pasang internet, catat mandiri, sampai e-commerce pun ada di PLN Mobile. Udah, gak usah kalian pikir lagi. Download sekarang juga new PLN Mobile di Play Store ataupun App Store. Sekarang, cocok kalian rasa?